Rancang ngaruak kios pedagang kaki lima atau PKL di sisi Jalan Raya Cipanas, Pejumah Berang, Bolai di Paju. Pangnakitu, pemerintah Kabupaten Cianjur mere omber jero saminggu, kasakumna PKL, sangkan ngaruak kiosna sewang-sewangan. Prak-prakan ngaruak kios para pedagang kaki lima di Jalan Raya Cipanas, Bolai di Paju, Kupemda, Cianjur. Pangnakitu nalika kios anu jumlahna 30 wangunan rek diruag, para pedagang ngalawan petugas. Lumasar kana hasil mediasi antara para PKL jeung Pemda Cianjur, turta diluhan ku Kapolres Cianjur, para pedagang masih ngarasa kabangbaluhan upama kiosna diruag. Pangnakitu tempat gagantina anu disayagakeun ku Pemda, tacan bisa ngajamin penghasilan katut oplah para pedagang. Gimana lagi lah gitu, Pak. Dengan banyak pertimbangan lah, Pak. Saran-saran pendapat kan. Karena menyangkut ke segala sisi, Pak, ya kami ikut ini juga lah. Kalau dari pandangan Agnes sebagai pedagang, Pemda merasa adil nggak kan ngebongkar ini? Sementara yang lain masih berdarah, bangunan berada di das, itu masih ada gitu? Ya, kami bukannya tidak mau taat peraturan, gitu, peraturan Perda ini. Tapi tata caranya mungkin dari Cianjur ini, tata cara pelaksanaannya mungkin yang kami... Sejeroning kitu Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman nebrakeun pihakna bakal nyokot sikep anu tandes ka para PKL. Upama jero saminggu tacan kene diruag, eta kios bakal dibongkar paksa. Pimpinan daerah dengan para pedagang PKL di depan EPO. Nah, yang bersangkutan mau pindah ke Pasar Panas ya, dengan jangka waktu satu minggu. Kalau satu minggu tidak pindah, ya itu pemerintah pasar tersebut. Itu mereka mau apa? Tetap mau di Pasar Cipanas? Sudah mau, sudah menyalakan pernyataan. Dan saya di sana beri fasilitas free. Tidak usah bayar apa, bayar PAD, lapak, ya. Dan juga itu silahkan pakai. Bahkan saya pikir bukan hanya lapak di sini saja. Bila perlu yang lain silahkan masuk. Lian tikitu Pemda Cianjur oge geus nyagakeun tempat relokasi PKL Cipanas pikeun pindah ka kios di satukangeun Pasar Cipanas. Heri Setiawan, Bandung TV.